can even get to cross. Pelas, suara hati saya kok. Sekarang kita sudah bersama Gio dan juga bapaknya siapa? Munte. Bapak Munte. Nah, sekarang kan tadi kita udah nyobain mobil dari namanya nih semut hitam ya, mobil semut hitam ya. Nah, itu kita udah nyobain interiornya dan sama impresi berkendara tuh ya kan. Tapi ada satu hal yang paling menarik tuh di dalam mobil semut hitam ini, yaitu audionya. Ya kan, modifikasi apa aja sih emang yang udah ada di semut hitam ini ya kan. Nah, selain audio dulu ya, sebelum masuk ke audio kita coba tanya eksteriornya dulu. Ubahannya di mana aja nih Pak Munte? Oke. Jadi kalau untuk semut hitam dari luar sih gua sama anak gua selalu ngambil yang simpel. Gitu. Gua cuma balut velg dengan HSR punya. Terus gua ganti pakai per custom. Terus kalau untuk mesin juga gua masih ori. Gitu, lain-lain sih gua hanya lebih membanyakan warna hitam dengan kombinasi warna merah. Oh, jadi ini ya apa ala-ala Knight Riders ya. bagian belakangnya diubah kira-kira. Kalau belakang sih enggak ada ya, paling udah masuk ke audio ya. Oh, kalau belakang udah. Sih bagasinya tadi audio. Iya, ya, udah kan. Masuk ya. Terus ke sini juga tadi saya lihat bawa keluarga juga kan. Masih keluarga nggak protes tuh? Nggak protes. Mereka malah kalau di jalan juga sekarang udah bisa tidur. Oke. Kalau belum manggut. Biasa. Sekarang masuk ke dalamnya nih ya kan, sektor dalam. Yeah. Tapi yang paling menarik itu adalah audionya. Kenapa? Karena tadi udah dites, audionya itu benar-benar extraordinary bisa dibilang. Bassnya kencang banget, parah. Yeah. Terus vokalnya juga masih kedengeran bahkan, jadi masih imbang. Untuk audio, bagian audio, itu ubahannya yang pertama-tama diubah dari mobilio ini, itu apa? Pertama sih ganti head unit dulu. Head unit dulu. Ya? Terus ganti baru setting dulu kan, ngemal dulu kan bentuk-bentuk audionya nanti kayak gimana. Baru masukin speakernya semua pasang. Habis di bagiannya itu ada mid bass, mid range, sama subwoofer sama tweeter di belakang. Power pakai tadi yang Venom, sama monoblock pakai Prokick sama Alvin. Nah itu berarti tweeter di depan ya? Tweeter kan depan, terus belakang juga ada berarti ya? Belakang. Terus untuk yang tadi monoblock itu ya, yang block itu buat apa tuh? Monoblock tuh? Buat apa, ngebantu power juga gitu. Itu buat ngebantu power amplinya ya? Buat bass juga? Nah emang berapa banyak sih keseluruhan dari misalkan tweeter, mid-range, sama subwoofer tuh ada berapa totalnya kira-kira? Belakang 10. 10? Belakang di bagasinya ada 10. 10 udah sama subwoofer. Depan sih masih two-way, yang speaker di pintu cuman diganti dong, nggak dikeluarin. Jadi emang udah dapat mobil ini, modifikasinya langsung tujuan audio? Sebenarnya sih nggak langsung sih, bertahap. Kayak ini kurang, terus jadinya begini. Jadi dari yang cuman sub doang, jadi semua lengkap. Jadi ya ini ya, life goes on aja ya, jalanin aja. Nah, itu ada kendala nggak ya kira-kira pas ganti? Itu nggak ada? Langsung aja. Kalau misalkan dari pemasangan kabel-kabel audionya, ada kendala nggak tuh? Kayak kan di Twitter bentuk pilar A-nya udah beda tuh dalamnya ya kan? Nah itu ada kendala nggak tuh? Enggak sih, sama. Enggak? Rapi jadi semua di dalam pilar itu, yang covernya ada juga rapi semua. Ini mobil gue sama bini gue beli ya, itu tahun 2004 sampai 2014 maksud gue, 2014 sampai 2015 ini masih standar. Nah ini mungkin juga buat motivasi apa orang tua yang punya anak-anak yang agak males. Bukan males nih, agak kurang mau belajar. Jadi ini motivasi gua sama bini gua untuk anak gua. Kalau lo kasih nilai bagus,
mobil terserah mau ngapain. Nah, datanglah 2015 dikasih nilai 10 besar. Hmm. Akhirnya pertama yang gue lakuin ya, gue ceperin. Sesuai kemampuan. Apa sesuai kemauan dia. Dia berprestasi pun kita juga mengapresiasi. Oh, jadi modifikasi itu adalah bentuk dari apresiasi orang tua ke anak juga ya kan. Modal audionya ini nih. Itu berapa sih kira-kira Bang Munde? Wah. Kita biasanya bayar doang ya, Bang. Kira-kira aja enggak apa-apa, kayak misalkan ini bisa buat beli apa gitu ya kan. Enggak sih, kalau ini sih yang pasti belum sampai untuk audio ya. Iya, untuk audio sih belum sampai harga satu mobilio lah. Gitu. Ya minimal harga mobilio tuh ya 70% lah. Oh, masih 2 digit berarti? Masih. Apa? Masih 2 masih, digit ya? Masih belum belum nyampe 100 kok. Gitu. Audio sebagus itu gitu audionya. Masih 2 digit. Kirain udah 100 juta ke atas. Wah, keren-keren, parah-parah. Jadi emang ini ya, modal dan hasil juga dapet ya. Betul. Keren, parah. Kita masuk lagi nih, ke audionya lagi ya, detail audionya ya. Kan tadi udah ngobrol sama Gio, kalau misalkan ada mode 2 tadi ya, ada yang bass sama yang ke ininya ya. Kalau SQL tuh dia sound quality loud, SPL sound plus loud. Oh, oke, jadi sound quality loud itu untuk ini ya, apa ngimbangin ya bass sama ini ya. Vokal. Kalau apa SPL itu? SPL bass. Bassnya aja. Oh, yang sampai bulat-bulat tadi itu. Anginnya kerasa banget tuh Bang Munte. Nah, ini sekarang kita udah megang piaranya juga dan ini katanya masih beberapa. Belum semuanya ya? Belum semuanya. Ini udah ada 1 2 3 4 ya, 4 piala. Padahal masih jaya lah ikutan kontes. 4 piala udah didapetin coba. Penghargaannya apa aja nih dari mulai yang saya pegang nih? Ya kan, penghargaan apa? Stance Mobilio waktu waktu yang dibikin CPR banget sampai nempel apa. Iya. Ini slime slick. Apa tuh? Slime slick tuh. Slime slick. Jadi waktu sama juga. Sama. Setelah nempel tapi velg sama bannya masuk di dalam fender. Nah, ini terus yang terakhir nih dari sekian banyak. Juara 2. Juara 2. Best Car Club SQL. SQL. Kita kalah sama teman satu bengkel juga. Sama-sama bengkel. Sama-sama bengkel sama-sama tapi sama kita, bengkel. Itulah ya namanya KKN. Kehidupan. Kadang kita juga kan kalau misalkan jodoh juga ditikung sama teman. Ya ini jodoh piala ditikung sama teman sendiri juga. Ya enggak apa-apalah ya, enggak ini kan enggak ada no hard feeling ya. Oke, jadi aman. Oke, jadi kita udah selesai ngomongin audio dari Mobilio ini yang smooth hitam. Dan selanjutnya kita bakal ngobrol lebih lanjut ke orang bengkel audionya. So, terima kasih Pak Munte dan Gio atas waktunya udah ngasih lihat nih, ngasih tahu pengalamannya tentang audio dan modifikasi mobil. So, itu aja Velas. How to treat your car. Sedikit denger ya kan, ada level audionya. Jadi mulai yang amatir, terus pro. Nah, itu boleh dijelasin tuh, itu maksudnya apa tuh?